Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat selalu. Haha. Okey, ni aku dah guna mic adapter yang aku order itu dah sampai. So, ni ialah first video menggunakan mic adapter daripada GoPro terus. So, aku tak ada connect guna phone lah. Alhamdulillah. So aku tak sure lah audio dia okey ke tak. Harap-harap okey lah sebab aku tengok member aku yang motor vlogger lain semua pakai mic je sini. Okey. Seperti yang kau tengok sekarang ni, aku ride malam. So aku lupa pula nak set dekat GoPro aku dia punya setting nak bagi cerah. So aku tak sure lah nampak terang ke tak. Mungkin gelap sikit kot. Tapi layan lah. Alright guys, so hari ni aku nak ke Juru, R&R Juru. Nak pergi Starbucks tu. Bukan saya saja aku pergi Starbucks tau. Aku pergi tu sebab aku nak jumpa seseorang. Aku nak jumpa dia ni untuk berkaitan event race dekat Unimap nanti 21 hari bulan. Yang aku buat video itu kan. Kalau kau tengok video yang aku kata teman member aku praktis dia nak check suspension dia untuk race. So ni lah orang yang organize ni. Dia juga boleh aku katakan motor vlogger juga. Tapi dia ni ada satu team lah dia ni. Motor vlogger dekat Belau Utara. Dia ni cover Belau Utara juga. So ni ialah first time jugalah aku bertemu mata dengan dia. Selama ni aku dulu subscribe dia je. Aku tengok video dia. So sekarang ni baru bertemu mata lah. Baru berpeluang bertemu mata. Baru berpeluang untuk aku jumpa dia. So malam ni dia kata dia nak report dekat Starbucks Arena Juru. So aku pun okey je malam ni. Tak ada apa kerja sangat pun. So boleh lah nak jumpa dia sekejap. So kita teruskan. So aku jumpa dia ni ada jugalah benda nak bincang sikit. Maybe first mengenai event tu. Kemudian mungkin beberapa lagi lah untuk future motor vlogger dekat utara khususnya. Mungkin untuk future punya apa-apa ke kalau kami nak bincang. So okey lah. Raid malam. Lama dah aku tak raid malam. Last aku raid malam masa aku pergi KL tu. Best juga, nyaman, sejuk. Aku pergi kerja naik kapcai ya. Aku tak naik motor ni. So malam ni bawa keluar motor ni. Sedap lah. Best. Alright guys, lagi aku sambung video lah. Dekat-dekat nak sampai tu, okay. Alright guys, stay tuned. Alright guys, nak menghampiri ke tempat dia. Banyak juga kereta malam ni. Kereta, lori, banyaknya. So jumpa dia dekat Starbucks Arena Juru. Sini ada patut Arena Juru. Itu Bob YP ada singgah sini juga lah masa dia kembara Malaya tu. So ni lah tu kawasan rehat Sungai Juru. So jumpa dia kat sini lah. Aku tak sure lah dia sampai tak lagi. Ke aku awal ke sebab janji dalam pukul 9. Dia duduk dekat Seberang Jaya je. Seberang Jaya dekat lagi lah pada aku. So okey lah, kita tengok lah kalau dia sampai ke tak. Jujurnya aku tak biasa weh pergi Starbucks ni. So ni ke first time juga lah. Tu ada Starbucks tu. Baru buka tu setahu aku. Macam mana nak masuk ni? Okay. Ni eh? Aku pun tak apa clear lah.
Starbucks. Okey, nak parking motor kat mana? Tu ada parking motor. Tak tahu dia sampai lagi. So aku pakai sini lah. Senang cerita. Pakai motor pun. Nice juga tempat ni. Nampak cantik. Okey. Oh, pakai sengit. Jap kita adjust motor sikit. Alright. So aku tak sure lah dia sampai lagi. Aku rasa sampai dah kot. And okay guys, so aku dah sampai dekat Starbucks Arena Juru. So entahlah. Aku tak tahulah. Aku tak biasa makan kat Starbucks ni. Tengoklah nak order apa. Kalau dia air je kan Starbucks ni kan. Okay guys, aku sama video. Alright, jom. Few inches later. So boleh subscribe, jangan lupa subscribe. Boleh follow juga dia di Instagram. Saiful Agaref. Saiful Agaref di Instagram. So hari ni aku lepak dengan Raja ni. Macam aku cakap dia, aku main meeting. So sekarang dia tengah buat live. So aku sedang interrupt live dia dengan sambil buat video. Sebenarnya set. Minggu ni saya ingat dah 2-3 kali kita set ni buat. Tapi dia sampai malam ni. Sampai malam dia kerja. Tak boleh jumpa. Terbaik jumpa juga Ampa Dua ni. Dia Baran Niaga. Nama apa ni? Baran Niaga. Ni saya juga komen ni. Yalah. Pasal ni kat ni. Jangan lupa Roger. Well, Liza insyaAllah. Sampai pelik-pelik ni. Alright guys. So kami ada meeting sikit. Saja je kacau dia buat live. Okay. Tak apa. Open. Jadi kita sambung balik video lah. Alright. Alright guys. Okay, dah habis dah meeting. Okay. So dah habis dah meeting. Okay. Cakap-cakap. Aku tak tahu lah macam ke tak. Berasa aku masih korang tahu kot. Yang mana yang tahu. Okay, aku ni meeting dengan, bukan meeting lah, macam meeting. Lepas tu jumpa-jumpa dengan Quanta Rita Channel. Ni grup yang buat motor R25 jadi track bike. So sekarang ni pukul 11.30. 9, 10, 11, 2 jam ni meeting. Meeting. Okay, apa yang aku meeting? Jadi aku cerita lah. So kita gerak dulu. Esok aku kerja pagi. Penat juga lah. Jom. Terima kasih Abang Fauzi daripada QLC belanja Starbucks. Ni first time aku minum air kat Starbucks. Dan juga dia belanja. Terima kasih bang. Aku nak bayar dia, dia tak nak. So terima kasih. Alright. So apa yang aku meeting tadi, ni kiranya hari ni aku bukan setakat meeting lah. Kenyang pula. So bukan setakat meeting lah, aku jumpa orang kata apa, bersua muka. Dia pun motor vlogger kak. Motor vlogger orang kata apa, belah-belah utara ni. Dia pun seorang motor vlogger jugalah. So hari ni kami yang banyak juga share pasal, especially pasal motor vlog lah. Especially pasal motor vlog tu yang memang kalau jumpa motor vlogger, motor vlogger jumpa, mesti akan share pasal benda ni lah. Kemudian selain benda tu, kami juga ada bincang sikit untuk ni berkala berkolaborasi. Pada 21 hari bulan April ni akan ada suatu event yang dianjurkan oleh QLC Channel lah. Ni motor vlogger ni, QLC Quanta Rita Channel, dia orang anjurkan event track day dan fun race. So poster dia kau boleh tengok dekat sini. Ni poster dia. So event ni mostly
dia cari rider-rider 250. Ya, yeah, especially lah. So siapa-siapa rider yang 250, kalau berminat boleh join race ni. Aha. So apa yang kita orang meeting lah. Okay. So pada 21 ni macam aku cakap akan ada race kan, race daripada QLC yang anjurkan dengan ROB, R25 owner bikers. So mostly yang join race ni owner-owner R25 dan juga 250 yang lain. So boleh je join. Kemudian untuk race ni dia bukannya race, orang kata race, wah tak, dia fun race dan juga track day lah. Apa yang kami bincangkan, so pada hari tersebut aku akan jadi salah seorang kru lah. Bukan kru lah, macam aku akan cover untuk buat video pada hari event tu. So sekarang ni tadi yang kami bincangkan tadi tu, yang participant yang masuk ni tak sampai lagi 10 orang untuk setiap event. So kalau kau tengok poster tadi tu, okay, aku update poster ni. Okay, ni poster ni, kalau kau tengok poster ni, akan ada 3, aku rasa 3 kategori kan. So 2 kategori tu pakai full suit, maksudnya racing suit lah, pakai full. Yang satu lagi tu hanya pakai padding. Kalau siapa-siapa yang pakai 250, dia sampai 400cc kot yang open tu. So kalau korang teringin nak join ni, bolehlah join. So hadiah dia, kalau kau tengok poster, sekejap aku zoom eh. Okay, yang aku zoom ni, kalau kau tengok hadiah dia merupakan wang tunai dan juga minyak hitam fully synthetic, jenama Elf. Weh, okay weh minyak hitam tu. Korang tak nak ke? Aku nak join juga race tu, tapi limit dia sampai 400cc. So aku pakai 600cc, so tak boleh, aku handicap. So hari tu aku akan buat video sajalah. So aku nak galakkan lah, aku nak panggil yang mana yang tengok video ni. So siapa-siapa yang memiliki motosikal 250 hingga ke 400cc, so aku nak ajak korang join event ni. Ni bukannya race yang macam race ni, dia fun race. Dalam masa sama kau boleh belajar juga, orang kata apa, upgrade kau punya skill cornering, dalam track lebih selamat. Okay, so tempat dia ialah di Litar Gokart Unimap dekat Perlis. So sambil-sambil korang datang untuk join race ni, sambil-sambil tu juga korang boleh pergi, orang kata apa, jalan-jalan dekat Perlis, sambil-sambil lah. So bagi aku event ni best. So sebab tu lah aku jumpa dengan QLC malam ni. Aku jumpa untuk aku bincang pasal benda ni jugalah. Dan juga ni merupakan first lah kolaborasi aku dengan QLC. Ni ke motovlogger, sama motovlogger kami bergabung untuk jayakan event ni lah. So event ni sebenarnya 100% QLC yang sponsor. QLC sponsor dah aku. Ada lagi kot sponsor-sponsor lain. Maksudnya anjuran QLC event ni. So aku hanya sebagai, orang kata apa, untuk buat video lah, kru saja. So bolehlah kalau korang nak join. So jangan risau, kalau yang mana tak ada racing suit lagi tu, boleh pakai padding. Kalau padding dia ada satu kategori. Aku tak sure, tapi dalam poster ada. So kategori tu korang boleh pakai padding saja. So tak semestinya korang ada racing suit kalau korang nak join race. So boleh je masuk, jangan risau. Setakat sekarang ni participant, setakat yang aku buat video ni, tak sampai lagi 10 orang. So okey lah kalau korang nak masuk. So aku nak jemput lah semua-semua pengguna-pengguna 250cc untuk masuk. Wow, asyik. Event ni aku akan ada dekat sana 21 hari bulan. So kepada yang mana yang duduk, especially yang mana duduk belah-belah utara lah, Penang, Kedah, Perlis, kalau nak datang boleh datang. Kalau nak join race pun boleh, dia open 200cc sampai 400cc ada. So korang boleh join. Kalau datang nak jumpa aku ke, jumpa KLC ke, boleh datang. Aku akan dekat situ pada 21 April, hari Sabtu event tu.
So tak ada masalah punya. Alright guys. Alright guys. Aku rasa sampai setakat ni dah kot video aku. So aku ajak sekali lagi, jangan lupa 21 April join event race ni. Ha ni. Jangan lupa join. Best way. Ha, kalau aku ada 2000 orang isi, mesti aku pun akan join juga race ni. Tapi disebabkan aku tak ada motor 2000 orang, so aku ada support untuk buat video saja. Okay guys, so aku harap korang boleh panjang-panjangkan video ni bagi semua orang tengok. Kalau mana yang pada luar pada Penang ke, nak teringin nak join race, boleh je dialu-alukan. Sebab ni event ni bagi aku memang best lah untuk 250cc. So aku tak jarang kalah tengok ada race untuk 250cc. So okey lah pengguna-pengguna 250, korang boleh join race ni. Alright guys, sampai setakat ni lah video aku untuk malam ini. Sebab aku buat video malam. Apa pun, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe channel aku dan juga channel QLC. Alright, jangan lupa subscribe juga. Ni pun potong vlogger utara juga. Alright, jumpa korang semua di next video. Assalamualaikum. Bye bye. Street.